Mari teman-teman Arema Mia yang lainnya, kita satukan jiwa, kita bersatu padu untuk mendukung kesuksesan tim Arema Malang yang kemarin baru saja menang melawan Persija di lapangan Manahan Solo yang saya sendiri datang untuk meliput ke sana. Mari kita satukan hati, satukan jiwa, satu jiwa Aremania. Jangan melakukan tindakan bodoh untuk merusak bis dari tim yang lainnya seperti yang sudah dilakukan terhadap bus kebanggaan Arema. Jangan sekali-kali kita meniru ataupun balas dendam. Kita tunjukkan sportivitas Aremania yang solid, satu hati, satu jiwa. Sebagai supporter Arema kita ya merasa sedih ya. Kenapa sih selalu anarkis seperti itu? Padahal kita sebagai Arema juga nggak ada pikiran seperti itu gitu loh. Ya kalau udah terjadi seperti itu kita jangan kecil hati lah gitu loh. Kalau bisa jangan kita balas. Balasnya biar kita kasih semangat buat Arema, buat di lapangan. Gitu aja. Ya. Yang penting prestasi ya. Balas pakai prestasi. Cuma ya. Kita anarkis juga nggak akan bagus namanya Arema. Tapi kita balasnya pakai prestasi. Jadi teman-teman Mugi Malang, teman-teman Malang setuju untuk membalas kegiatan yang kurang mengenakan ini dengan prestasinya Arema. Betul. Kita satukan hati, satu jiwa untuk Arema supaya tetap maju dan tetap berprestasi gitu ya Lur ya. Betul Lur. Oke, sampai ketemu lagi Lur. Siap Lur. Salam satu jiwa, Arema. Selamat sore dan selamat malam teman-teman. Jadi hari ini saya berkumpul bersama teman-teman di Malang, para pemakai Moge Aremania, turut prihatin atas kegiatan anarkis yang dilakukan terutama kepada tim atau bis Arema Malang. Tunjukkan prestasi kalian dan jangan terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin menurunkan semangat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami juga teman-teman Mugi Motor Besar Aremania juga bersatu padu atau tidak ingin melakukan balas dendam terhadap apa yang dilakukan atau pemecahan kaca di bis Arema Malang yang patut kami banggakan ini. Saya menghimbau buat teman-teman yang lain, buat teman-teman Moge yang lain maupun Aremania yang lain untuk tetap bersatu padu menjaga kerukunan fans fanatik Arema, untuk tetap bersatu padu, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif apalagi balas dendam terhadap para pemain dari klub sepak bola yang lainnya. Ayo kita tunjukkan sportivitas kita, kita tunjukkan kalau Aremania itu bisa berprestasi dan sangat menghargai teman-teman yang lainnya dalam bidang olahraga. Salam satu jiwa, Arema.